Yogyakarta! Istimewa! Yogyakarta! Istimewa! Pak Marijan! Surabaya! Wani! Surabaya! Wani! Tepuk tangan yang meriah semuanya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam rangkaian kegiatan Family Gathering Gus to Jogja pada 25 hingga 27 Juni 2021, ikutilah perjalanan kami dalam Museum Mini Sisa Hartaku, Cangkringan, Yogyakarta. Family Gathering Gus to Jogja 2021 dengan tema Dolan Bareng Konco Megawe mengunjungi beberapa tempat wisata yang menarik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada perjalanan sebelumnya, rombongan kami mengeksplor tempat-tempat wisata yang menarik yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjalanan diawali dengan mengeksplor keindahan pantai yang ada di Gunung Kidul, yaitu Pantai Drini dan Pantai Sadranan. Dilanjutkan dengan mengeksplor Cave Tubing Goa Pindul yang memiliki pemandangan sangat eksotis. Tak lupa, kami pun mengunjungi pusat oleh-oleh Jogja Dessert, Oma Oblong. Dan keseruan pun berlanjut. Kami mengikuti Lava Tour Merapi. Wisata touring di lereng Merapi menggunakan jeep terbuka sekaligus menyaksikan pemandangan yang beragam yang ada di sekitar Gunung Merapi. Lava Tour Merapi merupakan salah satu objek wisata di sekitaran Gunung Merapi. Objek wisata ini sangat disukai karena medan sekitar wisata Merapi mempunyai jalur yang ekstrim, berliku dan naik turun, menjelajahi dengan menggunakan jeep wheelies terbuka, mobil off-road. Perjalanan kali ini kami mengunjungi Museum Mini Sisa Hartaku. Yogyakarta! Istimewa! Yogyakarta! Istimewa! Pak Marijan! Surabaya! Wani! Surabaya! Wani! Tepuk tangan yang meriah semuanya! Ganasnya letusan Gunung Merapi memberikan jejak yang terlihat bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta. Dampak letusan yang dahsyat terekam dalam memori semua penduduk kaki Gunung Merapi pada hari Selasa, 26 Oktober 2010. Tidak hanya rumah yang habis terbakar, namun korban jiwa yang meninggal terdapat ratusan dari berbagai kalangan usia.
Letusan ini menyisakan pilu yang sangat dalam bagi penduduk kaki Gunung Merapi. Seluruh Indonesia juga merasakan kesedihan atas bencana alam yang melanda Yogyakarta, khususnya Sleman. Memori bencana alam atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 akan selalu terekam di dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Srianto yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku. Harta benda seperti TV, radio yang sudah meleleh, rangka sepeda, rangka motor, ember, jam dinding, gamelan, dan barang-barang lain, hingga rangka hewan ternak milik penduduk juga terpajang di museum ini. Foto-foto saat kejadian erupsi yang ditempel di dinding menggambarkan suasana mencekam dan mengerikannya erupsi Gunung Merapi waktu itu yang menerjang dan menghabiskan banyak bangunan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Museum Mini Sisa Hartaku menjadi sebuah kebangkitan perjuangan dan awal sebuah kehidupan yang baru untuk penduduk desa yang terkena dampak erupsi. Inilah kisah kami dari Museum Mini Sisa Hartaku, Jangkringan, Yogyakarta. Sekian dulu video dari kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.